been taught, you've been told. Don't blink. Yusuf SN, semoga kalian sehat selalu ya guys. Dalam video kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial bagaimana split video di aplikasi KineMaster di handphone Android kalian. Tanpa berlama-lama lagi, check out guys. Oke, sebelum kita mulai, sekedar informasi saja kalau split video merupakan gabungan beberapa footage yang berbeda dari beberapa video sebelumnya seperti ini atau seperti ini dan seperti ini. Sebenarnya konsepnya sama ya guys. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah membuka aplikasi KineMaster, silakan pilih aspek rasionya 16:9, kemudian pilih latar, kemudian pilih yang berwarna hitam. Kalau sudah, untuk durasinya kita perpanjang sesuai dari video kita ya. Kalau sudah, silakan masuk ke lapisan, kemudian media, kemudian masukkan footage video yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita zoom seperti ini, kemudian checklist, kemudian masukkan kembali footage videonya yang berbeda. Oke, karena video ini akan kita pindahkan ke pojok kiri, maka kita pemangkasan, kemudian aktifkan topengnya, kemudian bentuk. Kita pilih bentuknya yang ini ya guys. Ini bisa kalian crop atau disesuaikan, kemudian checklist. Ini bisa kita zoom sedikit. Kemudian masukkan kembali footage video yang berbeda. Oke, untuk video yang ini akan kita pindahkan ke sisi pojok kanan bawah. Kita pilih pemangkasan, kemudian aktifkan topengnya, pilih bentuk. Karena kita akan pindahkan ke sisi kanan bawah, maka kita pilih yang ini. Bisa kalian crop atau disesuaikan. Kalau sudah, tinggal kita perbesar atau disesuaikan nanti dengan video yang sebelumnya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke lapisan, kemudian tulisan tangan, kita pilih yang ini, nomor 1. Kemudian yang titiknya, ini kita pilih yang nomor 2. Kemudian kita buat garis. Usahakan serapi mungkin ya guys. Kemudian kita perbesar dan sesuaikan. Kalau sudah tinggal dicentang saja. Kemudian kita panjangkan sampai habis videonya. Kemudian kita buat lagi lapisan tulisan tangan, masih yang sama. Kemudian ukurannya pun masih yang sama. Kemudian silahkan kalian buat garis kembali ya guys. Pilih yang warna putih ya guys. Ya, kalau kalian rasa sudah rapi, silakan masukkan backsoundnya. Oke guys, kalau sudah rapi dan sudah dimasukkan backsoundnya, silakan tinggal kalian ekspor. Untuk resolusinya bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dan untuk hasilnya seperti ini ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga tutorialnya bermanfaat ya guys.